Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah sih kalau masalah peran sekarang dia ada kesibukan bikin konten vlog terus apa, dia dengan usahanya dengan perusahaannya sekarang lagi apa ya, alhamdulillah sih lagi ada tren maju lah. Tentang kisah cintanya juga disorot nih Pak Haji Dafran. Siapa sih Pak Haji? Ya sebenarnya kisah cintanya peran bukanlah kisah cinta, cuman kisah pertemanan. Sejauh ini kita baru pertemanan. Kalau yang saya dapatkan dari cerita dia, ya hanya sekedar pergaulan. Karena menurut dia orang baik, ya dia tanggap baik. Artinya terjadi hubungan baik. Semalam juga dari pihak Natalie mengatakan kalau itu hanya konten, tapi netizen itu beranggapan itu serius, itu benar nggak sih Pak? Ya seperti yang dia katakan, kalau si Natalie mengatakan bahwa itu hanya konten atau baik aja, ya, ya memang itulah kebenarannya ya. Karena kan sudah ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, pihak perempuannya Natalie, pihak laki-lakinya kan anak saya. Jadi setahu saya memang hubungan baik seperti itu aja, tidak lebih. Mungkin para netizen mengartikan lain, ya itu sah-sah saja. Kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu jelek banget juga sih. Biasa-biasa. Pak Haji, sosok Natalie mungkin yang mata Pak Haji seperti apa sih Pak Haji? Ya kalau di baca saya sih Natalie itu orang baik. Ya orang ya seorang perempuan yang punya anak satu, yang sikap keibuannya saya rasa sih termasuk wanita yang mau bekerja keras lah ya, dengan umur anaknya baru berapa bulan ya sekarang. Itu kan dia bikin vlog dan bikin konten itu kan kerja ya. Kerja bagaimana dia mau bisa menghasilkan uang untuk tentu mau secara langsung untuk persiapan dia untuk hidup dia, untuk masa depan dia dengan anak. Jadi di situ kita menilai bahwa dia seorang wanita bekerja keras juga, yang bertanggung jawab, yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan hidup anaknya dan dirinya untuk masa yang akan datang. Sejauh ini kan Dafran sama Natalie sebatas pekerjaan nih, tapi kalau misalnya kedepannya kan nggak menutup kemungkinan ya Pak Haji. Itu kedepannya itu rahasia Tuhan, kita nggak bisa terlalu jauh mandang terlalu jauh, kita menilai sekarang tidak bisa, karena semuanya itu kan memang berpulang kepada yang kuasa juga. Cuman untuk saat sekarang ya seperti yang saya sampaikan, itu hanyalah sekedar konten.